melakukan endorse judi online di 6 alamat web. Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana ITE yang ditangani oleh Subdit Cyber, Subdit 5 Cyber di Treskrim Sus Polda Jawa Barat, yang mana secara kronologi singkat kami sampaikan bahwa tanggal 31 Juli 2023 adanya pelaporan dari masyarakat bahwa yang pelapor ini membuka media sosial Instagram dan YouTube. Kemudian ditemukan adanya seseorang yang melakukan endorse judi online di 6 alamat web. Kemudian ditindaklanjuti oleh anggota, dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan. Dari hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, lebih kurang. Dia melakukan endorsement judi online di 6 alamat web ini, yang mana hasil keuntungan dari yang bersangkutan secara bertahap mendapatkan keuntungan 15 juta, 50 juta, hingga di total lebih kurang 395 juta. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, tak percaya.